Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Salam, Pak. Oke, terima kasih. Saya tadi ada trouble dengan laptop saya, jadi telat bisa masuk ya. Kalau udah buka, itu nggak bisa masuk-masuk. Oke, hari ini kita mulai kuliah lagi ya. Pak Sparta, yang bahan materi kuliah kemarin belum di-share, Pak, di apa namanya Google Class, Pak, ya? Udah kayaknya, belum ya? Belum, itu baru Bapak udah. Baru share video, Pak. Tapi kalau slide yang punya Bapak, yang bukan sounder, Pak, yang punya Bapak, itu belum share, Pak. Kalau boleh di-share, Pak. Oh, itu. Kuliah, oh, itu ya. Kuliah kedua sama kuliah ketiga belum ada materi slide-nya, Pak, baru video, Pak. Oke, nanti saya share nanti ya. Iya, Pak. Ya, nanti saya share. Oke. Bukan saya pikir udah saya share ya? Belum ya? Coba lihat dulu. Iya, belum, baru videonya, Pak. Oh, ini video. Bisa di grup aja, Pak. Ya, bisa di grup WA aja, Pak. Iya, iya. Kalau nggak di grup boleh, Pak. Di grup WA, Pak. Ya, saya itu di Google Classroom aja. Ya. Iya, Pak. Iya. Oke, kita mulai lagi kuliah hari ini. Hari Sabtu, tanggal 3 April 2021. Kita masuk lagi kuliah mengenai risk management. Terkait topik hari inilah market risk ya, risiko pasar ya, ke pasar. Saya perpunya nggak bisa dibuka, hanya untung saya masih bisa ada itu apa, ada itunya PDF-nya, ya, PDF. Ada masalah di laptop sendiri. Kalau PowerPoint-nya bisa dibuka, Pak, biasanya di ini aja, Pak, dimatiin dulu, dinyalain baru. Ya udah sematin, dua kali sematin. Ditunggu, jangan langsung nyalain, ditunggu agak lama, Pak. Ditunggu agak lama. Oh. Iya, saya buka, nggak bisa dibuka, malah. Iya, ditunggu agak lama, biasanya gitu, Pak. Dia kayak semacam restart ulang atau gimana. Jadi, matiin kira-kira 5 menit, baru nyalain lagi. Oh, gitu, saya di. Ya. Alasnya karena kalau penjelasannya, file kamu sudah dibuka sebelumnya gitu ya. Padahal belum pernah saya buka. Ingat bisa. Iya begitu, Pak. Oh iya, nanti saya cek lagi gitu ya. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Full screen kan ya. Ini pakai PDF ini. Udah kelihatan udah? Udah ya? Sudah, Pak, sudah, Pak. Ini saya pakai PDF, itu ada PDF. Saya tadi baru udah saya edit-edit, nggak bisa. Ini risiko pasar ya, market risk. Jadi, atau enggak dikirim ke saya atau ke teman-teman di grup, Pak, nanti biar kita yang bantu presentingnya? Coba nanti situ saya kirim pakai email ya, atau pakai Classroom itu ya. Di WA aja, Pak, di grup WA. Iya, ya. Jadi ini risiko pasar ya. Jadi risiko pasar itu berarti kalau di lembaga keuangan kan pasarnya itu pasar modal ya. Biasa dia investasi pada obligasi ya. Kalau saham kan nggak boleh, saham nggak boleh. Kecuali kalau saham jangka panjang, kalau trading pas saham nggak boleh ya, Pak, perbankan itu. Tapi kalau trading obligasi boleh ya, boleh. Saham itu nggak boleh. Dan ya juga di pasar uang ya, pasar uang bank itu banyak terkait dengan apa transaksi pasar uang jual beli mata uang asing ya, uang asing itu biasa bank itu memutarkan dananya bagian treasury biasa itu yang apa melakukan trading itu ya, trading di pasar uang. Dan juga pasar berjangka, kalau pasar berjangka sih perbankan itu mungkin tidak begitu banyak kali ya, transaksi dibandingkan total asetnya ya. Itu kelihatan dari off balance sheet-nya juga begitu banyak ya. Tapi transaksi di pasar berjangka itu kalau dia sifatnya yang bukan option tapi futures atau swap atau apa forward itu kan harus di exercise itu. Apapun terjadi harus di exercise, tapi kalau option kan enggak. Nah, untuk pasal berjangka seperti itu mungkin dampaknya luar biasa juga kalau perbankan nggak tidak hati-hati ya. Jadi sebenarnya sebelum krisis itu, sebelum
sebelum merger Bank Mandiri itu sebenarnya ada salah satu dari bank pemerintah itu ada yang kasus dengan trading gitu ya, trading di pasar uang gitu. Tapi ditutupi ya, ruginya berapa triliun gitu ya. Tapi ditutupi oleh pemerintah. Nah sekarang mungkin juga ada, gitu. Ada ditutupi juga. Jadi saya diskusi sama beberapa pihak, regulator sekarang itu lebih baik. Apa, regulator sekarang itu melindungi kepentingan bank luar biasa ya, bandingkan dengan waktu krisis dulu. Krisis dulu kalau perbankan yang lagi kolaps itu dibiarkan aja sampai dia jatuh. Sekarang kan dibantu habis ya oleh perbankan, oleh regulator ya. Sehingga untuk kestabilan sistem keuangan di Indonesia ya, kestabilan itu. Dulu kan zamannya Soeharto, banyak bank buku operasi ya. Tapi memang tujuan waktu itulah untuk mengurangi jumlah perbankan maksudnya, jumlah perbankan. Sekarang perbankan sudah 118 ya. Nah itu masih banyak juga perbankan itu ya. Maksudnya perbankan ya, mungkin kalau bank itu jangan terlalu banyak itu. Jadi mana dulu lebih banyak, ratusan orang, berapa 300 berapa itu ya. 200 ya. Lebih banyak lagi pada itu. Jadi ya, ini skop pasal itu karena timbul karena perubahan harga ya. Harga kalau di pasar modal ya, perubahan harga obligasi kan, harga obligasi, harga obligasi itu turun naik kan tergantung pada tingkat bunga pasar yang berlaku kan, tingkat bunga pasar yang berlaku itu sebenarnya angka rata-rata dari ekspektasi investor terhadap obligasi, terhadap instrumen keuangan ya, instrumen keuangan. Jadi kalau saya lihat contoh ya, instrumen keuangan itu misalnya bunganya 4%. Tapi ekspektasi investor di pasar modal mungkin ya, mungkin dia maunya kalau dia investasi di instrumen yang sama, dia maunya mendapatkan untung 5%. Ya, 5%. Sedangkan di instrumen keuangan itu hanya bisa 4%. Tentu saja dampaknya jadi penurunan harga kan, harga. Artinya ekspektasi dari investor tidak bisa dipenuhi oleh instrumen keuangan itu, hanya 4%. Jadi turun harga. Ya. Jadi kalau di dalam present value itu nilai ekspektasi itu diskon faktor ya, diskon rate ya. Atau ekspektasi yield ya, diharapkan oleh investor. Jadi kalau pembagi diskon rate itu lebih besar pada bunga yang ada di sertifikat ya, tentu saja harga akan turun, pembagi besar pada yang dibagi. Tapi kalau ekspektasi dari investor itu rata-rata saat itu 5%, tapi di instrumen keuangan itu bisa memberikan bunga yang terstate, yang tercatat di dalam sertifikatnya 5%, dia bisa 7%, itu saja harganya akan naik ya, akan naik. Harga instrumen keuangan itu akan naik ya. Jadi ekspektasi dari investor itu banyak variabel pengaruhi. Kenapa investor ekspektasikan 5%, 6%, 7%? Biasanya banyak faktor yang pengaruhi ekspektasi. Ya. Misalnya investor itu mungkin juga kalau pada kondisi dana melimpah di pasar, tentunya ekspektasi investor terhadap ekspektasi akan turun ya, nilainya akan turun, nilai tingkat bunga akan turun. Tapi pada saat dana itu sedikit ya, maka tentu saja ekspektasi investor akan naik ya terhadap kode investasi mana, karena dia termasuk langka. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat di kondisi sekarang kan likuiditas perbankan itu kan lebih sebenarnya, jadi peningkatan likuiditas perbankan satu sisi jumlah kredit itu tidak mengalami kenaikan yang berarti ya, malah cenderung dia tidak naik lah, rata-rata mungkin turun sedikit ya yang kredit diberikan itu. Dan satu sisi NPL perbankan itu juga naik ya, naik NPL. Ya. Nah, kalau kita lihat kinerja perbankan enggak turun juga ya. Turun aset turun, tapi turunnya mungkin 1% lah ya, turunnya, 1% lebih. Jadi kondisi itu menyebabkan, tentu saja kalau seandainya obligasi yang diterbitkan oleh satu perusahaan itu berbunga 7% ya, tapi di pasar itu dana melimpah. Jadi dengan
obligasi itu bisa mengasih 4%-nya udah untung perbankan. Lalu pos itu 3,5% ya, sampai 3,7% ya. Nah, sehingga obligasi bisa naik harganya ya, kondisi sekarang ya. Bisa naik harga obligasi. Ya. Itu contoh seperti itu ya. Itu seperti itu. Dan juga ya, harga naik obligasi juga tergantung pada rate-nya. Jadi suku bunga di rate juga. Rating itu juga mempengaruhi. Dari obligasi. Gitu. Itu menyebabkan terjadi apa bisa rugi bisa laba. Nah, ekspektasi rugi itu yang menyebabkan risiko pasar ya. Juga di dalam apa di dalam ini pasar itu juga mata uang ya. Valuta asing juga sama ya. Di pasar uang juga sama. Kalau di mata uang itu kan ibaratnya itu identik dengan saham sebenarnya. Saham itu nilai suatu perusahaan, mata uang itu nilai suatu negara sebenarnya. Nilai mata uang itu tergantung daripada balance of payment, BOP. BOP. Kalau saham itu tergantung pada laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan negara kan BOP, balance of payment, itu laporan keuangan. Ya. Yang paling vital di situ sudah ada apakah defisit, apa ekspor-impornya, dan sebagainya, devisanya berapa, ada di situ laporannya. Itu yang mempengaruhi fundamental suatu negara di balance of payment itu sebenarnya. Kemudian pasar melihat apakah fundamental negara itu bisa mempengaruhi kurs atau tidak. Itu tergantung dari jangka pendek dengan jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin bisa naik turun karena pengaruh spekulan ya. Sama juga seperti saham. Saham kalau perusahaan-perusahaan baik ya, jangka panjang pasti akan naik saham. Tapi dalam jangka pendek bisa gejolak itu dampak dari spekulan. Spekulan dari pasar modal itu. Jadi jangka pendek bisa aja agak sambil naik turun, tapi jangka panjang naik ya. Nah, fundamentalnya bagus. Nah, sekarang itu perbankan fundamentalnya secara laporan keuangan kan yang tanpa dikutip publik kan kesannya kan bagus. Makanya harga saham perbankan jangka panjang juga nggak pernah turun ya. Saya perhatikan aja harga saham perbankan mungkin ambil data saham 10 tahun, 15, 20 tahun terakhir ya. Itu mana ada saham perbankan besar atau bank pemerintah yang turun harga jarang. Itu jangka pendek bisa aja naik turun. Jadi market risk itu muncul karena lembaga keuangan aktif memperdagangkan aktiva komoditinya di dalam holdingnya dalam jangka panjang ya. Jadi kalau kita lihat aktiva produktif perusahaan itu ada yang ditradingkan ya, ada yang tidak ditradingkan ya. Yang ditradingkan itulah yang disebut trading apa trading book ya namanya. Ya. Trading book itulah aset produktif yang diperdagangkan. Perdagangan itu maksudnya beli jual 2-3 bulan lah. Jadi 2-3 bulan dia menghold mungkin di bawah 3 bulan. Kalau menghold atas 3 bulan mungkin itu termasuk aset yang tidak diperdagangkan namanya banking books ya, banking book. Jadi yang kita lihat di dalam market itu lah aset yang trading book itu, sedangkan banking book itu karena dia itu jangka panjang ya. Maka market risk itu dalam jangka pendek enggak ada ya. Dikatakan enggak berdampak ya. Berdampak. Bisa seperti contoh seperti kredit. Kredit itu kan tidak di trading kan itu. Ya. Kecuali kredit itu di sekuritisasi. Kemudian sertifikat itu diperdagangkan di pasar berjangka. Ya. Jadi itu lain hal ya, lain hal itu. Gitu ya. Bisa jarang ya. Kalau biasanya berdagang itu lah investment bank ya, investment banking ya. Di kasus Enron itu kan dampak investment banking tuh. Berdagangkan kredit di sekuritisasi, masukkan pas sebuah jangka di banking, investment banking berdagangkan itu. Nah, jadi ada dan di itu yang market risk ya. Jadi dampak kemungkinan rubah harga menyebabkan perusahaan itu rugi. Kalau perusahaan itu bank itu memiliki sebagai aktiva produktif ya. Jadi kalau harga di pasar itu turun berarti dia kan rugi ya, rugi. Itu maksudnya. Berarti ada 3 metode yang digunakan untuk mengukur market risk. Pertama risk metric, yang kedua historis or back simulation dan Monte Carlo ya. Dan saya sudah lihat video yang sudah sampaikan itu sebagian ya. Empat-empatnya itu ada video ya cukup bagus sebanyak data empirik ya bagus juga ya. Jadi disuapadukan antara
yang secara fundamental teori sama yang disampaikan oleh teman-teman saudara tadi itu. Ini kalian bisa belajar di situ. Ya. Jadi untuk itu saudara perlu juga belajar fundamentalnya, teorinya. Nanti saya akan jelaskan konsep dari definisi risiko pasar, market risk. Kemudian pengukuran market risk ya, yang tiga itu. Kemudian juga konsep dan definisi market risk ya. Jadi kalau kita lihat ada fluktuasi nilai yang value at risk ya, yang terjadi pada akun aset dan liability yang diperdagangkan ya dalam jangka pendek di trading. Itu disebut juga dengan daily earning at risk ya. Daily earning at risk. Jadi menjadi perhatian utama manajer lembaga keuangan, terutama yang akan mengancam solvensi mereka. Di sini potensi timbulnya market risk bagi lembaga keuangan. Jadi daily earning at risk itu sebenarnya DR itu jadi ada value at risk ya. Jangka pendek ya. Jadi nanti gimana itu VAR itu sama ada saya jelaskan lagi. Ya, market risk atau VAR adalah risiko yang terkait dengan ketidakpastian earning lembaga keuangan dari perdagangan portofolio yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar seperti price of asset, interest rate, market volatility, ini volatility bukan volatility, volatility ya, dan market liquidity. Jadi ya ini juga menyebabkan jadi market risk seperti price of asset ya, harga obligasi ya, interest rate, suku bunga ya. Dan suku bunga itu kalau suku bunga naik pasti aset instrumen keuangan turun nilainya ya. Kalau interest rate naik. Kalau market volatility, kalau market volatility itu menggambarkan pergerakan harga, kalau volatility itu kalau makin tinggi volatility-nya harga itu kan tidak bisa diprediksi ya. Atau di statistik itu standar deviasinya tinggi ya. Standar deviasi itu menggambarkan varian antara observasi dengan estimasi ya, estimasi. Jadi kalau semakin mendekati ke data observasi varian estimasi itu maka dikatakan rata-rata standar deviasinya itu rendah. Kalau rendah berarti volatilitinya rendah ya. Rendah berarti risikonya rendah. Sama seperti misal volatility itu kalau sebenarnya contoh ekstrim ya. Misalnya saham obligasi A. Obligasi A itu setahun terakhir harganya tidak bergerak. Berarti volatility-nya 0. Volatility 0 pasti standar deviasi 0. Pasti 0 standar deviasinya. Karena harga tidak bergerak. Ya. Jadi tidak ada varian di situ. Jadi antara estimasi sama aja. Tapi kalau harganya itu mulai bergejolak ya, maka dikatakan ada volatility di harga itu. Harga volatility itu menyebabkan standar deviasi tinggi. Jadi investor jangka pendek dia take profit kalau sebenarnya volatility tinggi ada untung sih. Tapi kalau harga stabil tidak bisa take profit jangka pendek nggak bisa ya. Bisa misalnya harga saham di awal tahun 1000 akhir tahun 1000 juga. Kalau investor jangka pendek tidak dapat untung apa-apa sama sekali, dia beli sekarang 1000 besok 1000 juga malah turun, malah kan ada spreadnya. Kalau dibeli 1000 jualnya mungkin hanya 900 ya. Malah dirugi, rugi. Karena kurs beli, kurs jual kan beda. Gitu ya. Itu menyebabkan terjadi risiko ya. Market volatility itu. Market volatility juga terkait dengan masalah volume tradingnya itu. Trading. Juga menggambarkan itu. Ya. Dan jadi perlu diukur market risk itu ya. Nah, pengukuran market risk itu dalam sistem, dalam manajemen informasi memberikan informasi bagi manajer senior mengenai risk exposure yang dihadapi perusahaan. Jadi yang mengukur market di situ kalau dia mau investasi pada suatu instrumen keuangan dia sudah memprediksi kira-kira pikiran kerugiannya berapa 2 bulan lagi, kalau di hold 1 bulan, di hold 2 bulan, di hold 2 hari, 3 hari, 4 hari berapa kerugian. Meskipun itu baru prediksi ya, prediksi bisa jadi kenyataannya enggak sama gitu, enggak sama ya. Kan baru ekspektasi. Jadi risiko itu ekspektasi semua ya. Tapi paling tidak kalau di antisipasi di jauh hari ada risiko, itu apapun terjadi perusahaan sudah siap ya. Baik itu resources dananya, resources
yang apa ini SDM dan sebagai manajemen sudah siap. Kemudian setting limit ya. Jadi kalau seandainya sudah bisa mengerti risikonya, mungkin perlu ada setting limit ya. Tetapkan batasan dari perdagangan. Sebenarnya seperti trading itu di bursa apa trading di pasar uang ya, itu ada limit. Limit itu yang membedakan antara penjudi berdasi sama penjudi tanpa berdasi. Limit ini beda. Limit ini bikin dia aman. Ya. Bikin dia bisa menang, bikin dia untung, limit itu. Saudara saya enggak tahu saudara pernah enggak masa kecil sampai besar itu judi itu seperti apa? Itu enggak saudara. Kalau judi yang tanpa ada aturan itu. Judi di kampung, misalnya kalau di kampung ada orang main gapleh ya, gapleh taruhan ya. Taruhan terus ada juga main apa yang sepertinya apa yang kartu apa yang kartu itu yang bisa taruhan itu ya. Macam-macam taruhan ya atau permainan lah sepak taruhan itu kan nggak ada regulasinya kan nggak ada regulasi nggak ada dibatasi misalnya contoh ya kalau si A itu sudah menang 1 juta dia berhenti ya dia berhenti aja tanpa ada yang protes pemain yang lain ya. Kalau dia kalah sampai 100 juta, dia berhenti juga, nggak meneruskan. Nah, itu kalau di judi yang di kampung itu kan nggak ada regulasi seperti itu. Sehingga kalau dia menang ya, kalau misalnya ada berempat main, 3 itu bersekongkol ya, bersekongkol dia itu termasuk pemain baru. Kalau dia begitu menang ya, dia menang udah 1M menang, dia nggak bisa berhenti, harus main terus ya. Kalau berhenti, yang 3 itu akan ngancam itu, ngancam. Sehingga nggak bakalan dia akan bisa menang itu, ya, nggak bisa menang. Dia akan bisa untung. Jadi dia main terus sampai nanti habis semua hartanya itu, habis harta, betul-betul nggak bisa main lagi. Perlu berhenti, itu ya perlu berhenti. Ya, karena sudah diatur semua itu. Kalau pertama main, mesti diberikan kemenangan itu biasa begitu. Dia menang sedikit, itu dia udah menang sedikit, yang 3 itu minta, oh, kita bisa permain di sini aja. Pasti dia minta seperti itu yang 3 itu. Yang pemain baru kan senang ya. Senang besok dia main lagi. Diberi lagi kemenangan yang enggak sedikit. Yang ketiga begitu turun besar oh dia antam ya. Seperti itu enggak ada regulasi ya, regulasinya. Nah, itu yang kalau di yang beda sama judi yang di pasar uang ya, pasar modal itu ada limitnya, pasar uang ya. Jadi misal kalau si dealer itu kalau dia main ya, bermain di pasar uang itu dia ada limit misal berapa banyak dia sudah menang seluruh ditarik dari pemain ganti sama temannya. Udah kalah sekian ditarik ya, ada limit. Limit trading, limit permain dan masing-masing dealer itu ada ya. Jadi itu yang menyebabkan dia aman ya, nggak mengalami kerugian cukup besar ya. Tapi biasa kalau seandainya si dealer itu menyalahi aturan limit, pasti dia mengalami kerugian besar. Kemudian social location membantu mengidentifikasikan area-area yang berpotensi memberikan return terbesar per unit risiko, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal. Jadi social location itu kalau seandainya, jadi mana misalnya memiliki beberapa aset ya, mana aset yang digunakan untuk trading, mana aset digunakan untuk backup kerugian, mana aset digunakan untuk penjagaan dan sebagainya. Dan performance evaluation membantu dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Ketiga regulation. Jadi bermanfaat nanti itu untuk melihat kinerja, itu regulasi juga bisa melihat pengaturan ya, dalam market risk. Kalau market risk ketinggian, maka nanti perlu ada pengaturan. Regulation kalau sudah diketahui berapa risiko hadapi, maka nanti ada alokasi sumber ekonomi yang untuk mengatasi kerugian itu. Ya, setting limit juga sama, kalau kerugiannya makin besar maka di limitnya akan dibatasi ya, sehingga tidak menghadapi kerugian lebih besar lagi. Nah, 3 model risiko pasar yang digunakan oleh lembaga keuangan, pertama symmetric atau varian atau covariant approach, ya. Historic atau black simulation, kemudian Monte Carlo simulation. Yang utama arithmetic model ya. Jadi market risk itu estimasi kemungkinan kerugian karena kondisi yang berlawanan ya. Jadi market risk itu diukur dengan daily earning at risk.
atau sikat dengan DR dari lembaga keuangan. DR itu terdiri dari tiga komponen ya. Pertama komponen market value of the position ya, nilai pasar pada posisi saat ini. Kemudian price sensitivity of the position ya, posisi sensitivity harga ya ke posisi itu. Kemudian potensial adverse move in yield ya. Ini dikali the learning at risk. Kalau seandainya ini contoh misalnya seperti misal suatu lembaga mempunyai zero coupon bond ya dengan posisi market value seharga $1 juta. Masa jangka tempohnya 7 tahun dengan harga pasar 1631483 ya. Yield hari ini untuk obligasi tersebut adalah 7.243% per annum. Dari contoh di atas diketahui bahwa market value position adalah $1 juta. Kemudian manajer lembaga keuangan ya, ingin mengetahui potensi eksposur yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Jika suku bunga berubah akibat kondisi pasar yang kurang baik pada hari esoknya. Ya, jadi dalam hitungnya lah, kita lihat besar kerugian yang akan dihadapi lembaga keuangan disebabkan atau bergantung pada volatility harga obligasi. Jadi daily price volatility lah price sensitivity of the small change in yield dikali adverse daily yield move sama dengan modified duration dikali adverse daily yield move ya. Jadi price sensitivity to small change in yield itu sama dengan moderation modified duration ya. Kali first daily yield move. Nah, modified duration dari satu obligasi itu dapat dihitung dari D dibagi 1 tambah R. Durasi bagi 1 tambah R. Kalau dia, durasi ini jenis tempo durasi lah, 7 tahun ya, 7 tahun. Maka modified duration lah 7 dibagi 1 tambah R. R-nya lah 0.7243 per annum ya, yield hari ini. Ya. Yield. Jadi 1 tambah R jadi sama dengan 6.527 ya. Itu modified duration untuk obligasi ini. Ya. Price volatility ya, price volatility-nya minus modified duration kali potential adverse move in yield. Nah, potential adverse move in yield itu dihitung dari ini, dari asumsi standar deviasi perubahan yield harian lah sama dengan 10 basis point ya. Atau 0.01 ya, 10 basis point. Jadi 10 basis point itu dikali dengan intinya apa Z. Z yang apa yang 5% ya. Z dapat berapa? Dapat Z lah. Z-nya 1.65 ya, 1.5 Z. Ya. Jadi 16.5 basis point ya. Dapat 1.5 apa strategiasi itu. Jadi 16.5 basis point Z-nya itu nanti dikali dengan 10 basis point, 10 basis point dapatnya 0.0165 ya, 65. Itu. Jadi ya dikali modified duration. Jadi sehingga dapat minus 0.0107. Maka dia-nya lah market value-nya posisi di 1 juta dikali price volatility minus 0.7. Jadi dapat 10. Jadi 0.01077 kali 1 juta dapatnya 10.70. Jadi artinya apa? Kalau seandainya polisi kerugian harian bila terjadi 1 hari buruk dari hari besok. Jadi 1 hari yang menyebabkan dia mulai kerugian selama 20 hari besok pada polisi 1 juta adalah 10.70 ya. 20 hari itu dari mana? 20 hari itu dari ini, kan apa? Kan 5%, 5% itu kalau errornya 5% berarti kan 5% dari 100 berapa itu? 5% kalau 10% kan, kalau 10% 10% dari 100 berapa? 10 ya. Kalau 5% berarti 20, 20 artinya. Maka dianggap 5% itu jadi error itu 5%. Jadi selama 20 hari itu kemungkinan terjadi kerugian ya 20 hari. Ya.
selama 20 hari. Kemudian jadi kerugian dan ada satu hari yang melalui kerugian itu. Jadi satu hari itulah sebesar jumlah kerugian 10-70. Ya sih standar itu maksudnya. Itu. Jadi ini contoh seperti ini ya. Misalnya ini kan mintu kan adalah basis poin ya. Basis poin itu ini apa 10 basis poin ini 16,5 basis poin ya. Jadi kalau diisikan ini 1,05 kalau 5% ini ke 5% 5% perubahan 7 years rate we remove up by more than 16,5 basis poin ya. Jadi ke sini kemungkinan terjadi kerugian. Ini kan error di sini, error. Ya. Sehingga itunya jadi ini apa? Price volatility jadi 0,0107 ya. Jadi gitu. Gitu, ini posisinya. Ya. Nah, kemudian jika lembaga keuangan ingin menghitung potensi kerugian selama 2, 3, ya beberapa hari ya. Jadi kalau satu hari kerugiannya kan ini 10, 70 ya satu hari. Kalau dia mau hold sampai 3 hari berarti DR tadi ini kan DR-nya 1, DR-nya lah 10-70, itu sudah satu hari. Kalau dia mau hold 2 hari berarti 10-70 dikali akar 2, akar 2, jadi kali akar ya, akar N ya. Kalau yang hold-nya 5 hari, berarti 10-70 kali 5 hari. Jadi itu kemungkinan dia mengalami kerugian. Kalau 5 hari ini 24,082. Jadi kalau dia megang obligasi sampai 5 hari, potensi ruginya 24,082. Itu far. Ya. Far. Itu kalau obligasi, obligasi seperti itu ya. 24,082 ya. Nah, kalau satu itu bisa juga dimakiri sering mata uang asing ya. Misalnya lembaga keuangan memegang posisi perdagangan apa 1,6 juta Switzerland ya, dalam pasar uang mata uang dolar AS. Jadi perdagangan 1 juta dalam pasar mata uang dolar AS pada pertumbuhan bisnis di hari tertentu. Dalam lembaga keuangan tersebut ingin menghitung daily earning at risk dari posisi ini. Disposal dari posisi ini sehari besok ada hari yang buruk pada pasar uang mata uang berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Dia satu hari ya, kalau oh, dia satu hari. Nah, kita bisa menghitung nilai setara dalam rupiah untuk posisi di atas, itu efek position kali Swiss franc ya, terhadap dolar. Ini berapa kursnya? Jika nilai tukar ini ke rupiah, ini sekeliru. Ini nilai tukar Swiss franc terhadap dolar ya. Itu 0,65 maka posisi nilai dalam Swiss franc itulah 1,6 juta kali 0,65 dapat 1 juta US dollar ya. Jadi US dollar itu maksudnya ya. Misalnya berdasarkan pengamatan perubahan nilai tukar mata uang harian di masa lalu ditemukan volatility atau standar deviasi dari perubahan harian di pasar mata uang adalah besar 56,05 basis poin. Yang basis di probability efeknya adalah 1,05 dikali 1,05 itu adalah yang itu Z itu ya ini. Bentar. Jadi itu jadi kalau senilai 1,5 Z 5% itu Z kalau dia itu errornya 5% ya. 5% ya. Maka Z itulah 1,05 dikali standar deviasi. Deviasi. Nah, itu nilai dari apa? Volatility-nya itu. Jadi 1,05 kali 56,5 basis point dapat 93,2 atau sama juga dengan 0,932% ya. Sen. Jadi asumsi standar deviasi 56,5 basis point dan bad move tidak akan jadi lebih 5% dari waktu 1 hari 20 hari ya.
Jadi yang katanya selama tahun kemarin nilai tukar as menurun terhadap Swiss franc adalah sebesar 93,5% yang persen dari waktu dia atau berpoin 5% dari waktu hasilnya lah. Jadi dari itu kalau dia pegang 1 juta dolar ya kali 0,93 berarti akan menjadi penurunan satu hari di hold 9,320 ya penurunan nilai dolar itu. Terjadi ke depan ya. Kalau dia mau pegang dolar itu 5 hari berarti dikali aja ya 9,320 untuk kerugian satu hari dikali kalau pegang 5 hari berarti akar 5 berarti 28,40. Jadi kalau dia pegang apa mata uang itu maka kerugi 28,40 ya. Nah, kalau bagaimana kalau dia dalam portofolio ya? Portofolio ini mengacu ke tiru portofolio di mata kuliah investment ya. Jadi tidak dapat dilakukan hanya dengan menunjukkan jumlah individu. Kalau dia banyak bisa portofolio, tidak hanya saham A, tidak hanya apa obligasi A, mata uang A dan B dan sebagainya, maka dia kita hitung secara portofolio. Contoh seperti misal contoh kasus tiga aset ya. Kalau tiga aset maka nanti berapa dir aset pertama ya dikuadratkan ditambah dir aset kedua dikuadratkan tambah dir aset ketiga dikuadratkan nanti ditambah dengan dua kali rho. Rho itu korelasi antara aset A dengan aset B ya. Dua kali korelasi aset A aset B. Jadi korelasi A dan B korelasi bisa 0,5 min 0,3 itu. Korelasi itu maksimal 1 minimal min 1 ya, min 1. Korelasi nanti dikali dia aset A dia aset B ya, itu ya ini saya kurung nih ini kurung ya ini kurung dan dikurung lagi dua kali korelasi antara aset A dan C kemudian dia A dia C ya dikumulasi kalau tiga aset itu kumulasi ada tiga ya A B A C dan B C BC sama CB sama aja. Jadi kalau BC sama CB sama, ya. Jadi BC itu tiga kombinasi penggabungan dua itu. Jadi setelah itu dikalikan pangkat 1,5 atau akar atau ini diakarkan sama juga. Ini pangkat 1,5 sama dengan akar ya. Akar. Itu sehingga diperoleh dia portofolio. Dia portofolio itu menggambarkan risiko portofolio dari apa? Investasi pada surat berharga yang diperdagangkan itu. Ya. Ini contoh misalnya lembaga kewangan itu memiliki tiga jenis sekuritas dalam satu portofolio, yaitu obligasi 7 tahun, kemudian zero coupon fixed income untuk posisi spot Swiss franc ya, Swiss franc, 1 juta ya, market value. Posisi stock market lah, indeks 1 juta market value. Dan nilai DER masing-masing ini lah untuk obligasi 7 tahun zero coupon bond ini itu 10,770 ya 10,770 kemudian Swiss franc spot kursus saat ini ya itu ini DER-nya DER nilai DER diketahui DER-nya DER itu adalah artinya potensi penurunan kalau dia pegang DER itu artinya kalau ini DER ya bukan DER DER ya ini DER keserubahan. Ideal. Jadi kalau seandainya dia pegang satu hari ruginya 10,770 ya. Kalau dia pegang Swiss franc pot satu hari ruginya 9,320. Kalau dia pegang kuitas seharinya 33,000 ya. Jadi korelasi antara aset tersebut kalau korelasi antara bond sama Swiss franc itu min 0,2. Ini negatif. Jadi kalau nanti kalau harga obligasi naik maka kurs Swiss franc turun ya. Kalau harga obligasi turun, Swiss franc naik itu maksudnya seperti ini. Jadi minus 0,2. Kalau korelasi antara bond sama saham itu positif 4 ya. Positif 4 ya. Itu positif 0,4 ya. Ya, bukan 4 ya. 0,4 selesai-selesai ini. Ini 0,4 ya. Ini 0,4. Bukan 4 ya, 0,4 ya. Saya ketik ya. Dan korelasi antara Swiss franc dengan saham ya itu korelasi 0,1. Karena korelasi itu range-nya -1 sampai 1 ya, 1. Kalau
kalau positif berarti hubungannya positif, dia sama naik sama turun. Kalau dia positif, kalau negatif satu naik satu turun. Nah, kemudian kita dari contoh itu nanti kita bisa hitung dari portfolio. Portfolio tadi apa? Itu dari portfolio aset. Posisi kan obligasi dikuadratkan. Dari portfolio dari apa? Dari Swiss franc dikuadratkan. Dari apa? Dari saham dikuadratkan. Nah, itu dikurung, dikurung ya. Kemudian tambah dengan dua dikali dengan apa korelasi obligasi dengan Swiss franc ya. Swiss franc itu 0,2 minus 0,2 dikali dari Swiss obligasi dengan dari Swiss franc, kemudian tambah dengan kombinasi dua dikali dengan korelasi antara obligasi sama ini sama saham ya, itu dapat 0,4 ya korelasinya. Kemudian dikali dari obligasi 10.70 dikali dari saham 3.000. Ini tidak dikuadratkan ya. Kita tambah dengan antara Swiss franc sama saham ya. Kurasi Swiss franc sama saham itu 0,1 dikali DR-nya Swiss franc kali DR-nya dari saham. Nah itu semua itu di nanti ditotalkan nanti di pangkat setengah setengah ya, sehingga dapat 39.969 artinya ya itu. Jadi ya ini cara menghitung DR ya. Jadi ini DR untuk satu hari. Kalau dia mau megang portofolio itu 5 hari, berapa kerugian muncul ke depan itu. Jadi 3999 dikali akar 5 ya, kali akar 5. Kalau dia 10 hari kali akar 10 ya, kalau dia 15 hari diberi akar 15 ya. Dan itu selama potensi adalah 2 hari. 2 hari. Maksudnya 2 hari. Okay. Jadi 20 hari kalau dia pegang kemungkinan dia rugi, kalau dia pegang 1 hari sekian, pegang 2 hari sekian. Yang tiga itu dengan metrik gitu ya, menggunakan metrik menggunakan ini apa ini cara pertama apa ini risk metric ya, risk metric model ya, risk metric model ya, dia boleh menggunakan DR. Nah kemudian dia jadi kalau VAR itu kalau dia 5 hari berarti berapa kerugian selama 5 hari itu VAR. Kalau 1 hari akar 1 kan ini VAR, market value at risk ya. Nah kemudian yang kedua lah historic historic based simulation. Gimana? Ini ya, historic atau back simulation. Jadi modelnya lebih sederhana ya, simple. Ini sebenarnya asymmetric apa historic atau back simulation ini itu tidak memerlukan distribusi normal dari return yang merupakan solusi utama bagi asymmetric. Distribusi normal asymmetric apa dikali dengan itu, dikali dengan volatility dari itu. Jadi tidak memerlukan perhitungan correlation atau standar deviasi atau individual asset return. Kalau di arithmetic kan memerlukan standar deviasi ya, korelasi ya. Yang penting juga dalam melihat apa risiko dari kemudian hari. Kalau historic atau basic simulation enggak ya. Basic simulation itu di dasarnya itu merevaluasi portofolio berdasarkan harga aktual return dari aset yang ada dari kemarin 2 hari lalu sampai 500 hari yang lalu. Jadi ke belakang dari 500 hari lalu. Ya. Lalu menghitung 5% hasil terburuk. 5% dari 10 kan 5% dari 500 kan 5 hari. Jadi di nanti di ranking gitu ya. Ranking kerugian terbesar sampai kerugian yang terkecil ranking ke-25. Jadi di 500 ranking. Ambil di 1 sampai 25. Angka 25 itu yang masukkan dari yang itu. Nah, kemudian langkahnya sebagai berikut ya. Langkah-langkah untuk menghitungnya.
Jadi langkah pertama, konversikan posisi dalam mata uang asing ke dalam rupiah dalam nilai tukar sekarang ya. Dalam host country lah, dalam host country. Host country-nya itu apa, Amerika berarti dalam dolar. Host country-nya Indonesia, misalnya investor dari Jakarta. Misalnya Bank Mandiri punya tipe produktifnya mata uang apa dolar ya, dolar. Kemudian juga ada punya mata uang Singapura, mata uang Euro ya. Nah, tiga itu ini masing-masing lagi lebih dia. Yang berapa risiko ada DAPI-nya ya. Ada DAPI-nya. Atau dia menggunakan juga obligasi ya, dan sebagainya. Jadi kemudian dilihat ukur tingkat sensitivitas dari masing-masing posisi. Kalau dilihat 1% dampak ke nilai berapa, 1% berapa dampaknya. Dan ukur risikonya. Nilai berapa? Pertama, kalau yang pertama ukur tingkat sensitivitasnya itu mungkin persentase. Dan ukur risiko berapa, risiko penundaan itu berapa. Berapa persentase perubahan aktual nilai tukar mata uang itu setiap 500 hari yang lalu. Hitung setiap, misalnya 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, sampai ke 500 hari sebelumnya. Hitung VAR-nya. Hitung VAR itu di ranking. Kalau sudah dapat masing-masing, misalnya hari 1 hari sebelumnya VAR-nya sudah dapat ya, risiko dapat ya, apa, dia ya, sudah dapat, di ketiga dan seterusnya dia sudah dapat, lebih gampang. Ya. Kerugiannya, ini contoh misalnya. Ini langkah pertama, misal dia punya dua mata uang, yen atau Swiss franc ya. Udah dua ini dia punya. Ya. Jadi dia asumsikan lembaga keuangan itu punya dua. Satu Swiss franc, satu yen itu nilainya 500 juta yen. Swiss franc 20 juta yen. Ya. Nah, kemudian per 1 Desember ini 1 Desember ya, 2003 ya. Sejak 2003 itu kursinya terhadap dolar lah 130 ya. Contoh ya. Di 130 ya. Jadi kalau yennya 500 juta dijadikan dolar dikalikan 130 aja. Ya. Jadi kalau bentuk jadi dikonversikan ke mata uang host country semua. Jadi kalau dikonversikan ke dolar jadi 3, jadi 500 juta kali 130 dapatnya apa 3846 154. Kemudian kalau yang Swiss franc itu, Swiss franc itulah itu 1,4 ya. Per 1 US dollar. Sorry. Ini kalau ini kan 130 ya. Kalau 500 jadi 1 dolar itu 130 yen ya. 30 yen. Berarti kalau dolar kan 500 dibagi 130, sorry. Jadi 5.000 dibagi 130 dapatnya 3.846.154 ya. Karena kan 1 dolar itu 130 yen. Kalau jadikan dolar berarti 500 juta dibagi 130 dapatnya 3.846.154 US dollar ya. Nah, kalau dia Swiss franc, 1 dolar itu sama dengan 1.4 Swiss franc. Jadi kalau 20 juta itu sama dengan 20 juta dibagi 1.4 dapat 14.285.714 dolar ya. Nah, kedua kita ukur sensitivity-nya. Sensitivity-nya itu apa? Kalau terjadi kenaikan 1% ya. 1%. Jadi kalau tukarnya naik ya, naik misalnya 1% itu berapa? Itu mata uang asing kan, mata uang asing nilainya naik ya. Misalnya dari 130 jadi 131,3. Kan naik itu, mata uang yen naik. Bisa 1 dolar, dulu bisa dibeli dengan 1 dolar. Dulu harga 1 dolar itu bisa mendapatkan 130 yen sekarang. 1 dolar bisa mendapatkan 131,3 yen. Jadi yang naik itu siapa itu? Mata uang asing itu mata uang lokal naik. Ya, itu. So, sudah perhatikan, mata uang lokal itu uang asing naik. Ya, jadi kalau 1 dolar itu dapat 130 yen, lalu 1 dolar dapat 131,3 yen. Berarti apa? Mata uang apa yang naik? Mata uang dari dolar yang naik. Ini. Mata uang dolar yang naik ya. Berarti naik. Jadi kalau dolar naik, kalau saya memiliki yen ya, yen dengan mata uang lokal saya dolar,
Maka kalau dolarnya naik, ya rugi yang si investor deh. Rugi. Ya. Karena tadinya dia bisa dari 5 juta yen bisa dapatkan dolar 3846, sekarang hanya bisa dapat dolar 3804. Ya. Diturun kan. Nah itu juga kalau seandainya kalau naik 1% ya, naik kurs itu 1% tadi 1,4 jadi 1,414 ya. Dia naik menyebabkan apa? Dia ya, kerugian juga karena dolar yang dimiliki jadi tambah kecil dari 485 jadi 1,4 dolar. Jadi terdiri apa? Terjadi kerugian berapa dibandingkan antara posisi 1 Desember 2003 ya. Dan kalau dia naik 1% maka rugi berapa? 3846 154 dikurang 3804073 dolar. Rugi sebesar 38081 dolar. Ya. Kalau dia punya yen, agar dolar itu naik 1%, maka ada kerugi 38081. Kalau dia itu pegang Swiss franc ya, naik 1%, maka ada kembali kerugian sebesar 14,144 US dollar. Ya. Lebih tinggi lagi ruginya. Ya. Kerugiannya. Dolar kan kalau Jepang 38,81. Dolar kalau dia Swiss franc 141. Rugi lebih rugi lagi kalau dia menggunakan Swiss franc. Ya, kalau naik 1%. Kursnya itu naik 1%. Nah, itu yang pertama ya, pengukuran sensitivity-nya. Nah, kemudian yang ketiga ya, langkah ketiga, kita mengukur risiko tanggal 1 Desember ya, closing position using exchange rates existed on its literal most sehari. Jadi kita itu nanti ini kalau apa tanggal 30 November, kalau satu hari sebelumnya kan tanggal 30 November. Satu hari sebelumnya tanggal 1 Desember. Jadi kalau kita lihat berapa kerugian sehari sebelumnya berarti tanggal 30 November. Tanggal 30 November itu kita lihat apa nilai tukar itu 30 November itulah naik 0,5% yang tukarnya. Jadi cek aja nilai tukar 30 November dibandingkan dengan nilai tukar 1 Desember itu naik sebesar 0,5%. Swiss franc naik 0,2%. Sekarang kita bisa menghitung apa risk delta exchange rate nya lah 19,0405 ya. Gitu. Jadi deltanya 0,05% dikali perubahan kurs ya. Delta berapa? Sorry. Deltanya kan ini minus 38,81. Kalau dia naik 1% ya, maka kerugiannya 38,81. Kalau naiknya 0,5% berarti separuh dia ini kan. 38 berarti 19,045. Jadi kalau dia, kalau sisper kalau 1% dia rugi 141 ya. Kalau naik 1%. Kalau dia naik 0,2% berarti kan 0,2% dari 141. Dapatnya minus 28,84. Ya. Ini 0,2% kali 141, 42. Kenapa? Karena kalau untuk 1% naiknya 141, kalau 0,2% naiknya berarti 0,2% kali 141. Dapatnya 28,84. Nah sehingga kita bisa hitung total kerugiannya ya. Satu hari sebelumnya. Itu ditambahkannya. Tambahkan rugi mata uang yen tambah rugi Swiss franc dapatnya minus 9045 tambah minus 8 dapatnya minus 4738,9. Nah itu jadi kalau itu hari kedua berapa perubahan kursnya ya, kalau kedua perubahan kursnya negatif 1 berarti 0,01 kali 3881 artinya ya. Kalau hari kedua itu ternyata yennya itu naik berapa? Naik 5%. Ya. Yeah. Bukan 0,5% berarti ini 1%, 1% itu. Kalau naiknya 0,5% kan 5 kali lipat 5% kali 38081. Kalau turunnya misalnya 1% berarti minus 1% kali minus 38081. Berarti kan positif. Ya. Yeah. Itu dihitung hari satu hari sebelumnya, dua hari sebelumnya sampai tiga hari sebelumnya. Nanti di setelah itu nanti di ranking ya. Kita dapat misalnya sampai ke hari 21 ya. 1 November. Jadi sampai berikutnya. Nah, kemudian di ranking.
Kita hasil itu hasil apa itu nanti dapat itu sum of risk-nya masing-masing hari itu sum of risk tanggal 1 November 47 38,9 rugi ya rugi. Nanti di ranking ya ranking nah si rankingnya misalnya boleh jadi dulu kerugian yang paling tinggi sampai kerugian yang paling rendah berarti ada keuntungan begitu ya ada positif. Nanti di ranking karena ini 5% berarti 5% kali 500 hari kan 5 hari. Nah, dilihat di sel ranking, lihat ranking ke-5. Ranking ke-5 jatuh 30 November, nilai minus 47, 38. Nah, berarti sehingga kalau minus 47, 38,9, itulah VAR-nya. VAR kerugian kalau dia megang selama 1 hari ya. VAR 5 hari, terburuk ya, terburuk. Gitu. Jadi satu hari dipegang berarti dapatnya 4738,9. Itu artinya. Jadi kalau dia menggang portfolio ini selama satu hari maka dia mengalami kerugian sebesar 4738,9. Ya, itu artinya. Nah, kita lihat bagaimana logika matematiknya. Saya enggak bisa jelaskan logika matematiknya. Karena ini kan prediksi ya, prediksi ya. Karena logika matematiknya kalau jadi dia masuk akal juga. Jadi kalau begitu dihitung ruginya selama 5 hari ke belakang itu dipakai untuk ke depan juga. Jadi kalau seandainya 5 hari ke belakang, berapa kerugian yang ranking 25 hari, misalnya selama 5 hari itu ada 25 hari jumlah kemungkinan dia rugi. Ya, rugi. Itu rugi itu. Nah, lihat di ranking, ranking 25 itu sebagai VAR-nya. VAR-nya. Yang kelima. Ya. Itu susah juga menjelaskan logikanya ini. Ya, itu menggunakan apa? Menggunakan back simulation historical simulation itu. Ya. Ya, kelemahan historik back simulation itu apa? Jumlah observasi 500 observasi belum mencukupi dari sudut pandang statistik. Misalnya kalau sebaiknya 5% VAR disarankan 1000 hari, maka 1000 hari itu ke 5% berapa itu? Berarti kan 50 hari. Ya. Boleh dari buruk ke 50 akan terjadi dari 1000 hari. Atau 5% dari 10.000 hari sebelumnya. Jadi kan hari ke 5. 5 jadi hari buruk ya. Itu mungkin estimasi sama Yunani kali ya, kira-kira seperti itu. Ya. Udah bisa nggak seperti itu? Tentu hasilnya kan ini bukan estimasi, ya. Estimasi. Nah kalau Monte Carlo Simulation ini ya, Monte Carlo Simulation, model ini mengatasi kelemahan dari historical simulation dengan menggunakan jumlah observasi lebih banyak itu 1000, bisa sampai 10.000 malah observasi. Hanya 1000, 10.000. Ini bisa 10.000, 2.000, 3.000. Dia menggunakan metrik varian historik dan random number generator untuk menstatistiskan observasi. Dia untuk mengaplikasi distribusi hasil observasi dengan data statistik. Ya. Jadi ada dua langkah ya. Dua langkah lakukan. Langkah pertama menghitung historik varian ke varian metrik dari OX change. Dua metrik data dekomposisi ke dalam dua simetrik. Metrik A dan metrik AXN. Jumlah dua A menjadi jumlah kolom di AXN. Nah ini ya. Saya tidak jelaskan karena ini biasa pakai aplikasi ya. Saya Monte Carlo ini belum bisa. Mungkin saya lihat di buku Monte Carlo itu ada sih. Di Monte Carlo. Saya lupa begini. Monte Carlo. Ya. Jadi ya. Jadi ini aplikasi perhitungan Fourierist dengan program Excel. Jadi dengan Monte Carlo ya. Terus mungkin nanti saya itu saya fotokopi kan, saya kirim ke itu ya. Apa? Saya kirim ke ini ya, perhitungan Monte Carlo ini. 60 sampai 90. Ini ya. Monte Carlo ya, Monte Carlo. Ini kayak Excel ya. Itu macam menghitungnya. Nanti saya itu ya saya copyin ya. Jadi metode simulasi Monte Carlo ini teknik yang menggunakan angka random ya,
acak dan probabilitinya untuk menyelesaikan masalah masalah Islam Monte Carlo pertama kali ditentukan oleh S. Ulam dan Nicholas Metropolis ya, berkaitan dengan Games of Chance, Give of Chance. Jadi atau judi yang merupakan daya tarik di Monte Carlo. Ini apa rumus judi ya? Ini apa tingkat estimasinya, tingkat validitasnya kita nggak tahu ini. Sama seperti ini back simulation juga itu pengaruh dari judi. Lalu simulasi adalah model untuk melakukan imitasi terhadap kehidupan sesungguhnya, terukur peramalan ya. Nah, ini kita kemudian simulasi mendapatkan return saham telkom ya berdasarkan data historis dan merisikan nilai return ini terjadi secara random ya. Nanti ada itunya nanti kalau ini pakai sel nanti saya kecil aja nih ya. Itu ya nanti kalau ini ya. Oke, saya pikir ada pertanyaan sampai sini, ya, yeah. Market di sini ya. Nah, ini saya coba itu apa kita lihat presentasi di teman-teman saudara ya. Silakan soal komentari, misalnya yang pertama itulah kita lihat. Ini coba masuk ini oh, ini sensori di YouTube ini. Bentar ya. Mahasiswa S2 di Indonesia Business School Sistem Manajemen. Izinkan saya malam ini untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai manajemen risiko bank terkait dengan risiko pasar, teori dan analisis. Jadi sudah yang bisa dengar ini ya, nanti berikan pertanyaan ya. Bank dan manajemen risiko bank. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan didefinisikan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di antara industri perbankan ini ada yang dimaksud dengan bank umum. Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam legalitas pembayaran. Manajemen risiko bank. Menurut POJK nomor 18 garis miring POJK 03 garis miring 2016 menerangkan bahwa yang pertama, risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Yang kedua, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi untuk
rangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Perkembangan bank umum konvensional pada triwulan 3 2020. Indikator umum bank umum konvensional terlihat dari indikator yang pertama total aset dalam miliar secara kuartal ke kuartal dari Juni 2020 sampai September 2020 mengalami kenaikan dari Juni 2020 sebesar minus 1,53% menjadi 4,48%. Begitu juga terlihat dari dana pihak ketiga yang dihimpun bank antara Juni 2020 dan September 2020 mengalami kenaikan dari 0,71% pada Juni 2020 menjadi 6,23% pada September 2020 dan untuk year on year-nya menaiki kenaikan yang cukup signifikan juga yang tadinya sebesar 7,52% menjadi 12,70%. Untuk kredit sendiri, penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank umum konvensional terlihat menurun pada Juni 2020 dan September 2020. Untuk kuartal ke kuartalnya, pada Juni 2020 terkontraksi sebesar minus 3,05% mengalami kenaikan walaupun masih terkontraksi di minus 0,49%. Untuk year on year-nya sendiri pada September 2016 penyaluran kredit ini cukup tinggi sebesar 7,81% dan pada akhirnya September 2020 menurun sangat drastis di minus 0,30%. Jadi pada triwulan ketiga 2020 ketahanan bank umum konvensional cukup solid tercermin dari capital adequacy ratio sebesar 23,52% masih jauh di atas threshold. Jadi capital adequacy ratio sendiri merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Risiko ini penting karena dengan menjaga capital adequacy ratio pada batas aman yaitu minimal 8%, berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR, mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. Fungsi intermediasi bank umum konvensional juga cukup baik tercermin dari loan to deposit ratio sebesar 83,46% disertai dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio alat liquid non-core deposit dan alat liquid dana pihak ketiga yang masing-masing tercatat 145,22% dan 31,30% atau jauh di atas threshold 50% dan 10%. Jadi LDR atau loan to deposit ratio sendiri merupakan rasio mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau likuiditasnya dengan membagi total kredit terhadap total dana pihak ketiga atau DPK. Jadi likuiditas perbankan perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan menyalurkan pinjaman atau kredit kepada pinjam atau debitur. Jika nilai LDR terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajiban terhadap nasabah. Sebaliknya, jika nilai LDR terlalu rendah, berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai, tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah karena seperti yang kita ketahui di dunia perbankan memperoleh pendapatan melalui kredit yang disalurkan. Peningkatan likuiditas perbankan tercermin dari rasio alat likuiditas terhadap pihak ketiga atau ALDBK dan rasio alat likuid terhadap non-core deposito atau ALNCD. Aset BUK atau bank umum konvensional sendiri di triwulan 3/2020 tumbuh 8,68% year on year, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,11% year on year. Peningkatan aset seiring dengan pertumbuhan DPK yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dan secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 bank umum konvensional terbesar mencapai 50,73% atau mencapai lebih dari setengah aset perbankan di Indonesia. Dan total aset 20 bank umum konvensional sebesar
terbesar mencapai 80,85% dari aset perbankan di Indonesia. Untuk dana pihak ketiga sendiri tumbuh sebesar 12,70% meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,52% year on year. Peningkatan DPK didorong oleh naiknya pertumbuhan giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 23,57% year on year dan 11,21% year on year. Sementara itu deposito sebagai porsi DPK terbesar justru tumbuh sedikit melambat sebesar 7,65% year on year dibandingkan tahun sebelumnya 7,95%. Tingginya pertumbuhan DPK secara umum pada periode tersebut mengindikasikan behavior pelaku usaha yang memilih menahan ekspansi usaha serta perilaku masyarakat yang masih cenderung menahan konsumsi dan menambah simpanannya. Selanjutnya untuk kredit sendiri secara umum baik kredit produktif maupun konsumtif tercatat terkontraksi. Kontraksi kredit masih disebabkan lemahnya demand sebagai imbas dari perlambatan aktivitas ekonomi seiring dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan semakin selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah persepsi tingginya risiko kredit. Jadi kualitas kredit sendiri menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini ditunjukkan dengan rasio NPL gross bank umum konvensional tercatat 51 BPS menjadi 3,14% dari 2,63%. Di sisi lain, NPL net bank umum konvensional tercatat sedikit turun 11 basis point menjadi 1,04% dari 1,15%. Seiring dengan kenaikan CKPM yang ditengarai sejalan dengan penerapan PSAK 71. Jadi peningkatan NPL dipengaruhi oleh turunnya kemampuan bayar debitur dan lemahnya demand kredit baru sebagai akibat pandemi COVID-19 yang cukup signifikan berdampak pada penurunan kegiatan usaha maupun pendapatan masyarakat. Untuk rentabilitas sendiri, jadi rentabilitas BUK pada periode laporan turun. Terlihat dari turunnya ROA, return on asset, dari tahun sebelumnya sebesar 2,48% menjadi 1,76%. Bisa dilihat dari 2,48% menjadi 1,76% di September 2020. Untuk rasio BOPO sendiri atau beban operasional, berbanding dengan pendapatan operasional, perbankan tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 80,50% menjadi 86,15%. 86,15%. Jadi peningkatan BOPO dipengaruhi oleh melambatnya pendapatan operasional yang tercatat hanya tumbuh 0,53% year on year setelah tahun sebelumnya tumbuh 19,47% year on year. Jadi perlambatan tersebut sejalan dengan rendahnya permintaan kredit tercermin dari tumbuhnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank yang terkontraksi. Sementara di sisi lain terdapat kenaikan beban bunga akibat peningkatan pertumbuhan DPK. Jadi di triwulan 3 2020 sendiri 41 pendapatan bunga bersih terkontraksi minus 3,05% year on year seiring dengan melambatnya penyaluran kredit di tengah peningkatan dana pihak ketiga sendiri. Hal tersebut berdampak pada penurunan net interest margin menjadi 4,41% dari 4,90% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi untuk permodalan sendiri pada triwulan 3 2020 kondisi permodalan bank umum konvensional masih solid tercermin dari capital adequacy ratio yang sebelumnya sudah saya jelaskan yaitu sebesar 23,52% meningkat 24 basis point dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,28%. Peningkatan CAR sendiri dipengaruhi oleh ATMR yang terkontraksi 0,47% year on year setelah tahun sebelumnya tumbuh 8,11% year on year seiring dengan melambatnya permintaan kredit selain itu juga karena adanya peningkatan permodalan. Untuk resiko-resiko bank sendiri, resiko bank yang menjadi permasalahan di industri perbankan yaitu yang pertama adalah risiko kredit, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga adalah risiko pasar, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko kepatuhan, enam risiko hukum, tujuh risiko reputasi, dan yang terakhir kedelapan risiko strategi.
Jadi untuk kali ini saya lebih fokus ke risiko pasar. Jadi risiko pasar sendiri merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Jadi penilaian dari profil risiko pasar yang pertama itu adalah kerugian yang terdapat pada laporan keuangan on balance sheet. Dan yang kedua adalah kerugian yang terdapat pada rekening administratif atau off balance sheet yang bersumber dari trading book dan banking book bank. Jadi risiko pasar dari trading book itu dimaksud adalah risiko kerugian nilai investasi yang terjadi karena melakukan dan penjualan instrumen secara terus-menerus di pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi pada kondisi tertentu terjadi penurunan harga jual karena kondisi pasar yang tidak stabil atau fluktuatif. Sedangkan risiko yang bersumber dari banking book merupakan konsekuensi alamiah dari sifat bisnis bank yang dilakukan dengan nasabahnya, di mana sumber dana berjangka pendek, sementara pemberian kredit berjangka panjang menjadi sehingga terjadi mismatch atau ketidakcocokan antara sumber dan penggunaannya. Jadi risiko pasar itu sendiri ada yang namanya trading book yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi trading book, posisi trading book terjadi antara lain dari kegiatan perantara atau brokering, pembentukan pasar atau market making, atau transaksi lindung nilai yang disebut dengan hedging. Jadi contohnya adalah portofolio trading book. Misalnya bank membeli surat utang atau bond dengan tujuan akan dijual kembali dalam jangka pendek tanpa menunggu bond tersebut jatuh tempo. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang transaksi derivatif. Jadi transaksi derivatif itu sendiri merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran di mana nilai dari derivatif tersebut merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya. Jadi berdasarkan underlyingnya, transaksi derivatif itu dapat dibedakan antara lain atas transaksi terkait dengan yang pertama adalah nilai tukar valuta asing, yang kedua adalah suku bunga, yang ketiga surat berharga, empat equity, dan yang terakhir, kelima adalah komoditi. Untuk derivatif terkait dengan nilai tukar falas atau foreign exchange, itu yang pertama ada transaksi currency forward. Yang dimaksud dengan transaksi currency forward merupakan kontrak pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah atau valuta asing lainnya pada tanggal valuta di masa yang akan datang dengan harga yang ditentukan pada tanggal kontrak. Yang kedua, transaksi currency swap, yaitu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah atau valuta asing lainnya pada tanggal valuta tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk menjual atau beli kembali pada tanggal valuta yang berbeda dengan harga yang ditentukan pada tanggal kontrak ditutup. Kedua transaksi tersebut dilakukan sekaligus dan dengan counterparty yang sama. Yang ketiga, transaksi currency option, yaitu kontrak pembelian atau penjualan dan hak untuk membeli atau call atau menjual atau put atas sejumlah valuta asing tertentu terhadap rupiah dan valuta asing lainnya pada harga yang telah ditentukan atau strike price untuk suatu periode tertentu dengan membayar bagi pembeli option atau menerima bagi penjual option sejumlah premi tertentu. Yang kedua, derivatif. Transaksi derivatif terkait dengan suku bunga atau interest rate. Jadi yang pertama itu ada FRA, yaitu Forward Rate Agreement. Jadi yang dimaksud dengan FRA sendiri adalah suatu kontrak antara dua pihak untuk menetapkan suatu bunga masa depan pada tingkat yang ditentukan untuk jangka waktu yang sudah disepakati terlebih dahulu. Yang kedua yaitu Interest Rate Swap atau IRS, yang merupakan kontrak pertukaran dua pembayaran suku bunga yang memiliki karakteristik berbeda. Jadi perbedaan tersebut antara lain sifat bunga yang bisa dibedakan antara fixed dan floating atau indeks yang dipergunakan. Yang ketiga, interest rate option dan berbagai variasi
dimaksud dengan interest rate option dan berbagai variasi yaitu kontrak yang memberikan perlindungan kepada pembeli dari kenaikan atau penurunan suku bunga pada level tertentu atau interest rate cap atau floor. Dengan pembayaran fee, kontrak ini tidak melakukan penyerahan pokok valutanya sendiri. Transaksi derivatif terkait dengan surat berharga, yang pertama adalah bond option, jadi kontrak pembelian dari penjualan hak atau untuk membeli atau call atau menjual put surat berharga pada harga yang telah ditentukan. Strike price untuk suatu periode tertentu dengan membayar atau bagi pembeli option atau menerima bagi penjual option sejumlah premi tertentu. Yang kedua yaitu repurchase agreement atau bisa kita kenal selama ini dengan repo, yaitu kontrak penjualan suatu surat berharga dengan perjanjian untuk membeli kembali dengan harga yang telah disepakati pada awal kontrak pada suatu tanggal yang akan datang. Yang ketiga yaitu repurchase agreement atau bisa kita kenal dengan reverse repo, yaitu kontrak pembelian suatu surat berharga yang perjanjiannya untuk menjual kembali dengan harga yang telah disepakati pada awal kontrak pada suatu tanggal yang akan datang. Jadi untuk trading book sendiri terdapat dua alat ukur risikonya. Yang pertama itu adalah value at risk atau VAR yang merupakan suatu angka atau jumlah yang menggambarkan perkiraan besarnya kerugian portofolio bank akibat perubahan faktor pasar pada periode waktu tertentu dan dengan tingkat confidence level atau probability tertentu. Yang kedua yaitu stress testing. Jadi untuk menangkap potensi risiko yang tidak dapat diberikan oleh VAR, bank perlu menyusun model dan melaksanakan program stress testing secara komprehensif dengan tujuan yang pertama, mengidentifikasi kejadian ekstrim pada saat kondisi tidak normal, kedua, mengevaluasi kemampuan bank untuk menutup kerugian besar, yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan memelihara kecukupan modal. Jadi risiko pasar sendiri meliputi yang pertama yaitu general market risk atau risiko pasar secara umum. Jadi yang dimaksud dengan risiko pasar secara umum yaitu salah satu aja kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat. Jadi pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy dengan berbagai instrumennya seperti contohnya menaikkan suku bunga, kalau di Indonesia kita sering tahu yaitu BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate related instrumen. Jadi berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga khususnya di perbankan. Jadi contoh pada BI rate yang dinaikkan, contoh pada saat BI rate dinaikkan itu maka suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turut menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Perhitungan berupa kredit secara sliding rate sendiri bisa saya jelaskan di sini adalah perhitungan pada pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, yang mana ini disesuaikan dengan menurunnya besar nilai dari pokok pinjaman sebagai efek dari adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kategori dari general market risk sendiri. Yang pertama, general market risk itu memiliki kategori yang pertama yaitu foreign exchange risk atau nilai tukar, risiko nilai tukar. Jadi secara umum dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal atau capital market dan pasar uang atau money market. Jadi kedua hubungan dari bentuk pasar ini pada prinsipnya saling memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Jadi risiko nilai tukar mata uang asing atau bisa kita sebut sebagai risiko valuta asing atau foreign exchange risk adalah paparan yang merugikan akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing di bawah nilai tukar mengambang, nilai tukar bergerak mengikuti fundamental permintaan dan penawaran di pasar valuta asing.
Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam valuta asing termasuk juga emas. Jadi risiko kurs ini akan meningkat apabila jumlah posisi yang diambil besar, maksudnya baik posisi long maupun posisi short dan fluktuasi pasar tinggi. Untuk fluktuasi nilai tukar mata uang asing juga mempengaruhi bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi efek langsungnya itu berasal dari kepemilikan bank atas aset atau kewajiban dengan aliran pembayaran besi dalam mata uang asing, dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing mengubah nilai mata uang domestik dari aset tersebut. Selanjutnya, sumber resiko yang tidak langsung bisa saya jelaskan di sini, yaitu bank tanpa aset atau kewajiban asing dapat terkena resiko mata uang karena nilai tukar dapat mempengaruhi profitabilitas atau pendapatan operasi dari perbankan domestiknya. Misalnya, mempertimbangkan nilai pinjaman bank kepada eksportir Amerika, jadi apresiasi dolar mungkin akan mempersulit eksportir Amerika tersebut untuk bersaing dengan perusahaan asing. Jika apresiasi dengan demikian mengurangi pendapatan atau profitabilitas eksportir, maka itu juga mengurangi kemungkinan pembayaran pinjaman tepat waktu, dan dengan demikian pendapatan atau profitabilitas bank dalam kasus ini, bank dihadapkan pada risiko nilai tukar mata uang asing. Jadi dolar yang lebih kuat menurunkan profitabilitasnya secara tidak langsung. Untuk manajemen risiko nilai tukar sendiri, dapat melakukan manajemen risiko yang terdapat dari dua informasi penting, ya. Yang pertama adalah informasi mengenai kondisi ekonomi berbagai negara yang sedang terjadi saat ini, dan kita antisipasi dan informasi historis mengenai pergerakan nilai tersebut. Yang kedua, informasi mengenai arus kas dalam tiap mata uang yang sedang terjadi saat ini dan diantisipasi dalam setiap anak perusahaan. Cara memanage atau mengelola pengaruh fluktuasi nilai tukar adalah dengan melakukan analisa terhadap yang pertama, bagaimana eksposur atau dampak dapat mempengaruhi arus kas berdasarkan berbagai skenario nilai tukar. Yang kedua, perlu atau tidak dilakukan batasan terhadap eksposur tersebut dan teknik batasan mana yang dipilih untuk minimalisir risiko pasar tersebut. Selain foreign exchange risk, yang kedua, risiko dari general market secara umum, yaitu interest rate risk atau risiko suku bunga. Jadi interest rate risk sendiri atau IRR merupakan risiko kerugian bank yang disebabkan oleh selisih atau gap tingkat suku bunga. Interest rate risk atau IRR merupakan salah satu model yang digunakan untuk mendeteksi secara umum sensitivitas bank terhadap pergerakan suku bunga. Jadi rasio ini juga memperlihatkan risiko yang mengukur besaran bunga yang diterima oleh bank dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan. Semakin tinggi rasio ini, maka kemungkinan bank mengalami kerugian semakin rendah dan secara otomatis laba akan meningkat. Rasio IRR juga merupakan perbandingan antara interest sensitivity asset terhadap interest sensitivity liabilities, atau yang kita sering dengar yaitu RSA dan RLA, RSA dan RSL, di mana interest rate sensitivity asset atau RSA itu merupakan interest income atau pendapatan bunga, sedangkan interest sensitivity liabilities adalah interest expense atau beban bunga. Jadi interest rate risk IRR merupakan risiko untuk mengukur kemungkinan interest atau bunga yang diterima oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan interest yang dibayar oleh bank. Untuk pengukuran rate risk atau risiko suku bunga sendiri memiliki metode pengukuran suku bunga dilakukan dengan metode analisis gap atau repricing gap analysis. Jadi repricing gap adalah selisih antara jumlah RSA dan RSL yang sudah sebelumnya saya jelaskan, yang jatuh tempo atau bunga dapat berubah reprice dalam periode tertentu dengan rumus gap sama dengan RSA dikurang RSL. Jadi gap positif berarti RSA lebih besar dari RSL pada periode repricing tersebut, atau aset lebih cepat dilakukan reprice dibandingkan dengan liabilities. Gap negatif berarti RSL lebih besar dari RSA, atau aset lebih lambat dilakukan
kumulatif adalah akumulasi nilai gap pada periode tersebut dan periode sebelumnya. Untuk manajemen risiko dari suku bunga sendiri dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Yang pertama dari pendekatan sisi aset. Jadi jika suku bunga diperkirakan naik, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama mengurangi exposure untuk menghindari kerugian akibat kenaikan suku bunga dengan meningkatkan exposure RSA. Yang kedua menjual atau menjual existing fixed rate securities jangka panjang atau jangka menengah. Yang ketiga melakukan lebih banyak ekspansi kredit yang berbunga floating. Yang keempat, meningkatkan adjustable rate loan dan berinvestasi dengan bunga berdasarkan base rate index yang cepat berubah. Selanjutnya, jika suku bunga diperkirakan turun, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah mengurangi exposure untuk menghindari kerugian akibat penurunan suku bunga dengan mengurangi exposure RSA. Yang kedua, menjual securities jangka pendek yang berbunga floating dan membeli securities jangka panjang dan menengah dengan bunga fix. Yang ketiga, memperbanyak kredit dengan bunga fix. Yang keempat, mengurangi adjustable rate loan dan investasi dengan bunga berdasarkan base rate index yang berubah harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Untuk pendekatan dari sisi liability sendiri, jika suku bunga diperkirakan naik, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah mengurangi exposure untuk menghindari kerugian akibat kenaikan suku bunga dengan menurunkan interest bearing liabilities. Yang kedua, menjual certificate of deposit atau CD jangka menengah dan jangka panjang dengan bunga floating. Yang ketiga, menjual floating rate CD dengan bunga berdasarkan base rate index dengan frekuensi perubahan rendah, misalnya setahun sekali. Selanjutnya, suku bunga yang diperkirakan turun, maka yang harus dilakukan dalam manajemen risiko suku bunga sendiri, yang pertama yaitu mengurangi exposure untuk menghindari kerugian akibat penurunan suku bunga dengan meningkatkan interest bearing liabilities. Yang kedua, menjual certificate of deposito jangka pendek yang berbunga fix. Dan yang terakhir adalah mempromosikan produk deposit yang berbunga floating. Untuk kategori general market risk yang terakhir yaitu commodity position risk. Commodity position risk atau risiko perubahan nilai komoditi adalah suatu situasi kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut tidak terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian atau komoditi kontrak, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Untuk jual beli di bursa komoditi sebagai bersifat fluktuatif naik ataupun turun terjadi dalam waktu yang cepat. Kondisi ini sering dijadikan keuntungan oleh pihak spekulan, yaitu dengan cara membeli pada saat harga rendah dan menjual pada saat harga tinggi, di mana jarak ini dilihat sebagai capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Jadi untuk kasus di lapangan sendiri, sering sekali para spekulan melakukan aksi ambil untung dengan informasi yang tidak lengkap. Jadi kondisi informasi yang tidak lengkap ini menciptakan pasar yang tidak efisien. Selain general market risk atau resiko pasar secara umum, yang kedua terdapat juga kategori resiko pasar secara spesifik atau secara khusus. Untuk penjelasan spesifik market risk secara khusus, yaitu merupakan suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh dan mempengaruhi bisnis lainnya. Untuk contohnya yaitu pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik bahwa mereka mengumumkan misalnya PT XYZ memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga atas berita tersebut saham dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh, dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lainnya. Demikian presentasi saya mengenai risiko pasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Pak Sparta dan teman-teman mahasiswa. Saya ucapkan banyak terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Jadi tadi siapa si saudara siapa presentasi ini lupa sih. Devri ya. Apa tadi? Rico tadi presentasi pertama menjelaskan kinerja perbankan saat ini ya. Dan juga menjelaskan konsep dari risiko di perbankan ya. Juga menjelaskan apa itu risiko pasar ya. Market risk, kemudian menjelaskan juga contoh market risk secara umum ya, secara umum. Dan kita tadi sudah bahas agak dalam risiko terkait pasar terkait dengan perbankan ya. Perbankan itu seperti saya jelaskan tadi, perbankan itu risiko pasar itu di trading ya, di trading books itu muncul risiko pasar. Karena trading book itu memperdagangkan aset produktif ya, seperti financial asset dalam bentuk obligasi, dan juga itu aset-aset yang punya valuta asing ya, valuta pasar uang ya, dan juga di pasar berjangka. Tapi pasar berjangka biasa perbankan ada hubungan dengan apa, dengan swap, itu kecil lah itu ya. Kayaknya di dalam buku itu dia apa, ada cerita sendiri ya. Nah, memang market risk yang muncul tadi itu disebutkan oleh suku bunga ya, suku bunga seperti misalnya silaskan tadi, kenapa terjadi perubahan harga obligasi di pasar itu, karena apa, ekspektasi suku bunga di pasar itu ya. Jadi di situ muncul juga suku bunga, risiko suku bunga, tapi dalam perspektif lain ya, kalau di perbankan risiko suku bunga itu di bukan bagian apa, dia bukan bagian dari market risk, tapi adalah bagian terkait dengan dampak bagi perbankan, terutama aset-aset yang making books-nya, risiko bunga itu. Risiko bunga itu bisa muncul dari apa, dari aset, bisa muncul dari pasiva ya. Dan juga jelas dia tadi market risk muncul dari apa, dari derivatif dan juga komoditi dan sebagainya. Untuk itu silakan sudah bertanya kepada di Rico ya, kalau ada yang kurang jelas silakan pertanyaan. Waktunya ada sekitar 10 menit lagi ya. 10 menit lagi silakan. Ada Akbar, ada pertanyaan ke Siriku, Mas Akbar? Mas Akbar? Halo, Mas Akbar? Pertanyaan enggak? Devri? Ada pertanyaan ke Mas Siriku? Udah halo? Cukup lengkap, Pak. Cukup lengkap. Saya justru mau minta slide-nya itu sama Rico nanti. Luar biasa iya. Dia, hebat dia. Oke. Nah, kemudian Gandiano, ada nggak pertanyaan ke Mas Rico? Oh, nggak. Udah sih, Pak. Udah lengkap banget, Pak, kayaknya bahasannya ya, juga. Udah, Pak Wisnu ada? Pak Wisnu, Ali? Enggak sih, Pak. Cukup, Pak. Ada. Amat Dianda? Cukup sih, Pak. Udah cukup jelas, Pak, presentasi. Iksan Ramadan? Gak ada, Pak. Udah Juni Rusli, Pak Juni Rusli? Pak Juni Rusli ada mau tanyakan ke Mas Rico? Dan Mas Rico, saya mau tanya, tadi kan menjelaskan kinerja perbankan di awal ya. Apa kaitannya dengan market risk, Mas Rico? Jelaskan, Mas. Iya, Pak. Ya. Jadi di awal kan sebenarnya saya hanya pendahuluan aja, Pak, untuk ya. Melihat secara umum ya, Pak, kinerja perbankan. Jadi ya. Kaitannya terhadap risiko pasar ya, Pak. Iya, Pak. Apa kira-kira kaitannya, Pak? Kaitannya misalnya untuk... Buka video, Mas. Mas Rico, buka videonya. Biar kelihatan mimik wajahnya. Bentar ya, Pak. Iya. Oh, ya. Silakan, ya, Mas Rico.
Oke, jadi kaitannya itu mungkin secara umum kan risiko bank sendiri kan ada 8 risiko, Pak. Yeah. Itu secara tidak langsung dan secara langsung tuh dari ke-8 risiko tersebut bisa dibilang saling berkaitan ya, Pak. Contohnya misalnya risiko kredit ya, Pak. Risiko kredit kan indikatornya bisa dilihat dari NPL yang tinggi ya, Pak. Ya, ini ya, pertanyaannya. Kaitan antara kinerja market risk terhadap risiko ya, kaitan risiko pasar terhadap kinerja perbankan itu, Pak. Iya, tadi saya menjelaskan kinerja perbankan kan secara umum, Pak. Secara umum termasuk juga dengan adanya NPL yang tinggi ya, Pak, dan penyaluran kredit yang rendah dibandingkan dengan likuiditasnya yang itu tinggi. Kan, itu kan credit risk, Mas. Credit risk. Ini market risk. Itu credit risk. Ini market risk bukan credit risk, saya tanya. Market risk-nya. Ini yang ditanya tadi yang itu kan nih, Pak, yang di market, awal tadi kan. Iya, market risk kaitan market risk terhadap kaitan kinerja terhadap market risk atau dampak market risk terhadap kinerja itu ada enggak? Oh, bukan dampak. Oke, Pak. Bukan credit risk-nya, credit risk kan lain lagi topiknya. Iya. Jadi dampak market risk terhadap kinerja perbankannya ya, Pak ya. Karena gini, sudah kan menjelaskan kinerja perbankan. Saya menunggu ada enggak mengaitkan dengan market risk, bukan mengaitkan semua risiko, cuman khusus karena ini topik kita market risk ya. Kan mengaitkan dengan market risk-nya gimana tuh, Mas Riko? Jadi untuk market risk sendiri yang tadi yang saya sudah jelaskan kan ada yang market risk secara umum ya, Pak, general ya, Pak. Terkait dengan nilai tukar dan juga terkait dengan suku bunga ya, Pak. Yeah. Nah, pada akhirnya kan adanya fluktuasi antara nilai tukar dan suku bunga itu, Pak, berdampak secara langsung terhadap kinerja perbankan, Pak. Yeah. Jadi yang suku bunga misalnya suku bunga yang diturunkan oleh BI ya, Pak. Pada akhirnya kan berdampak kepada simpanan perbankan di Bank Indonesia, Pak. Jadi pada akhirnya perbankan tidak mendapat bunga yang sedikit di yang diberikan oleh Bank Sentral, pada akhirnya perbankan memilih opsi lain, Pak. Iya. Di mana opsi lain tersebut berdampak kepada likuiditasnya yang akan tinggi, Pak. Dan secara langsung juga membuat bank juga bakal bingung, Pak, ini menyalurkannya buat apa. Sedangkan beban yang ditanggung untuk membayar bunga kepada dana pihak ketiga itu tidak bisa di-stop, Pak. Harus tetap jalan begitu, Pak. Jadi memang hubungannya secara langsung ada sih, Pak. Ya, jadi jadi ada risiko suku bunga terhadap kinerja kan. Jadi kalau di dalam ini topik kita yang belum belajar risiko bunga, mungkin habis ini. Jadi ada risiko bunga terhadap kinerja. Risiko bunga itu seperti misalnya kenaikan kalau suku bunga naik ya. Berarti perbankan kalau seandainya portofolionya banyak aset produktif lebih banyak pada liability-nya, berarti dia untung kan itu. Tapi risiko bunga turun, maka potensi kerugian itu ada. Seperti sekarang kan kecenderungan dana pihak ketiga turun itu, turun. Tentu saja suku bunga kredit mau tidak mau harus diturunkan kan, turunkan sehingga ada penurunan revenue bagi perbankan itu. Itu contoh seperti itu. Dan kalau di sisi lain ya, kalau nanti kita sudah belajar di Saunders itu, dampak risiko suku bunga itu seperti misalnya pada saat kita kasih komitmen loan ya, komitmen loan itu bunganya 10% ya. Kemudian di pasar ternyata terjadi kenaikan suku bunga ya. Kita udah komit 10%, rupanya di pasar itu bunganya 12%. Maka bank itu rugi 2%. Itu dampak risiko suku bunga di sisi aset ya. Kalau di sisi dana pihak ketiga juga sama. Dana pihak ketiga itu pada saat bank itu menerima tabungan ya, suku bunga tabungan. Tabungan misalnya jatuh tempo 3 bulan ya. 3 bulan itu tabungan itu kan tabungan itu suku bunganya 5%. Misal contoh 5% ya. Nah, kalau sumber dananya belum jatuh tempo di aset ya, karena terjadi mismatch prodi ya. Maka perbankan itu menggunakan dana pasar uang kan. Kalau pasar uang itu digunakan membayar tabungan itu bunga 6%, dia rugi 1%. Itu dampak suku bunga, risiko suku bunga seperti itu. Tapi kalau risiko pasar ya, market risk ya, misalnya dampak perubahan volatilitas harga yang terkait dengan aset di tradingkan itu, aset trading perbankan itu kan biasa aset obligasi dan aset-aset di luar valuta asing.
Jadi biasanya mereka tradingkan, menteringkan mata valuta asing, menteringkan obligasi, ya. Kemudian menteringkan apa surat-surat berjangka jangka pendek ya di pasar ya. Nah itu kan terkait juga dengan apa harganya, harga sesi harga. Itu yang sejelasnya tadi di maka tadi Mas tadi bilang salah satunya dalam mengukur risiko pasar adalah VAR yang seperti kita jelaskan itu ya. Iya. Tapi di VAR itu nanti kita perlu juga melengkapi dengan stress testing. Kenapa diperlukan? Karena kalau di seperti apa di VAR itu kan dia berdasarkan estimasi risiko ke depan itu kan data historis. Tapi dengan stress testing dia mencoba melakukan simulasi ya. Kalau melihat sesuatu yang nggak pernah terjadi selama ini, misalnya selama ini tidak ada terjadi kebijakan pemerintah menurunkan suku bunga, misal contoh. Maka ke depan dicoba kalau suku bunga turun gimana? Kerugian di terhadap bank, gimana kalau bank itu punya tiba produktif ya, suku bunga turun. Nah itu simulasi seperti itu, jadi dihitung berapa kerugiannya nanti antisipasi seperti apa, resolusi lokasikan seperti apa, kemudian juga mitigasi seperti apa itu dijelaskan di dalam stress testing. Jadi di beberapa tahun lalu ya, setelah dua tahun lalu, setahun lalu itu ada mahasiswa S2 bimbingan saya itu meneliti studi kasus ya, itu stress testing lakukan di perbankan dia seperti apa. Nah, itu ada. Jadi kalau sudah mau mendalami itu stress testing itu kita baca juga tesis bimbingan mahasiswa saya itu, aduh lupa nama saya, sudah setahun lalu itu. Itu ada, dia kerja di Bukopin atau di mana? Saya lupa, coba lihat di dalam di pustaka ya, ada situ. Itu stress testing. Jadi stress testing itu melengkapi dari metode VAR atau metric metric method itu. Apa? Risk metric tadi itu. Ya. Risk metric menggunakan VAR itu. Nah, itu jadi ada beberapa penyajian dari Mas Riko, ada yang sifatnya umum ya. Juga seperti misalnya risiko secara umum, risiko market ya. Jadi di antara risiko market itu kita kaitkan dengan perbankan ya. Jadi risiko yang tadi itu yang terkait dengan penyelesaian di trading kan. Tapi seperti misalnya risiko kredit ya. Kredit itu kan dikatakan risiko pasar bisa enggak? Itu excess risiko pasar. Risiko pasar apa? Jadi ya itu karena perubahan harga di pasar uang kan suku bunga. Di pasar uang suku bunga sama kurs ya. Ya dampak pasar uang suku bunga sama kurs ya. Itu berdampak juga kepada kredit. Tapi itu excess dari perubahan suku bunga, tapi bukan dia itu market risk ya, tapi melihat dari perubahan dari nilai kualitas kreditnya turun di, apakah dia market atau tidak ya, sehingga dia akan turun ya, akunan dengan turun dan sebagainya, sehingga kemungkinan macetnya tinggi. Jadi memang semua risiko itu sudah terkaitan, tapi bukan berarti misal contoh risiko likuiditas kan ada kaitan dengan pasar juga, tapi kaitan itu dia punya nama risiko itu sendiri ya. Disini sama seperti misalnya kalau kita sakit jantung, ginjal ada hubungan, tapi kalau jantung sakit bukan karena nama penyakit ginjal, bukan, tapi ginjal itu dampaknya ke jantung. Sama seperti ada risiko pasar dampaknya ke kredit, apa ke bunga, dampaknya ke mana-mana gitu ya, mana-mana seperti itu. Itu harus kita pahami juga ya. Ini cukup bagus ya presentasinya, mungkin tinggal mengaitkan pendahuluan dengan yang dibahas utamanya, bagus juga. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Kalau enggak ada, kasih, Pak. Ya waktu sudah habis ya, mungkin kita cek itu apa. Untuk bukti kita sudah kuliah hari ini ya. Nah, ini baik Pak. Kampus ini. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Nah kalau di dalam apa
Sudah lama riset-riset di tesis ya. Market itu bisa menggunakan apa dengan teori pengukurannya. Pengukuran itu risiko pasar itu pengukuran bisa menggunakan aplikasi teori CAPM ya. CAPM. Jadi beta saham itu bisa menggambarkan market risk ya, market risk ya. Atau error term dari itu bisa menggambarkan risiko pasar juga. Jadi kalau saya melihat risiko pasar, pendekatan pasar, lihat itu jurnal saya di jurnal saya itu menggunakan risiko pasar ya, market risk, menggunakan pengukuran variabelnya menggunakan model CAPM ya. So, silakan baca, silakan buka repository perpustakaan kita. Nanti sila tulisan saya ada yang smart market di situ. Mungkin sila baca bisa situ cara menghitungnya. Nah, kalau saya mau mereplikasi boleh aja. Mereplikasi untuk tesis jurnal saya itu boleh aja. Dengan melakukan penambahan variable, kemudian metodologinya sudah ubah, pengukurannya ya, variable dan probability control saya tambah, silakan. Terus perluasan data, misalnya data tidak hanya di Bursa Efek, juga di Bursa Efek Singapura, Malaysia dan sebagainya, silakan. Kalau sudah mau replikasi hasil penelitian saya itu ya. Itu Pak, ya Pak, ya, ya. Naik lagi Pak. Nah, ya. Ini kita kuliah keempat, nggak terasa aja ya. Iya Pak. Sudah tiga kali lagi, nggak terasa ini. Ganino ada, Ganino? Hadir Pak, hadir. Hadir, ini hadir ya. The free. Ya, yeah, hadir Pak. Hadir, the free. Ahmad. Hadir Pak. Ahmad, hadir. Hadir Pak. Hadir. Isan. Isan ada? Isan ada? Ini Isan ada, Isan ada kan? Ini? Omar Iksan. Tadi hadir. Ya. Kok Iksan sebenarnya enggak? Saya tuh begitu diam aja. Jadi begitu saya panggil Omar Iksan bukan. Panggil Muhammad ya, Iksan. Bukan Pak Iksan, Pak. Oh, Akbar mana Akbar? Ini Akbar. Pak. Tangannya. Iya, ah. Iya. Akbar ya. Muhammad Adi Chandra. Hadir Pak, saya Pak. Jadi ya, Adi Chandra. Kemudian Pak Joni hadir ya. Pak Joni Rusli. Mau hadir ya. Hadir. Hadir, hadir. Ya, hadir. Wisnu. Wisnu. Ada Pak. Ada Pak. Ada Wisnu. Ya, Wisnu. Riko. Dwi yang presentasi tadi ada, ada Dwi Kio ada tadi. Ya Pak, hadir Pak. Terima kasih presentasinya. Ya Pak. Oke, kalau ada pertanyaan lagi yang sebelum saya tutup, lagi pertanyaannya. Oke, kalau nggak ada, kami saat ini sampai sini ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Sabtu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Izin Pak ya. Sama si Pak Lif. Pak ya, jangan lupa ininya Pak, apa namanya? Presentasinya. Oh, iya. Bayarnya Pak ya. Iya, oke oke. Terima ya, kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Pak, izin Lif Pak. Ya sama-sama, silakan Mas.